Pagi ini kita mau pergi cari makan di sekitar Masjid Cimsa juga teman-teman. Mungkin ada mbak-mbak yang jual, kita bisa sarapan pagi. Jadi kita di dalam kalung pagi ini teman-teman, ternyata ada mbak-mbak yang jualan. Kita mau makan sego campur. Jadi kita disediakan lesehan kayak gini. Kalau habis pesan kita bisa duduk di sini. Ini juga ikan ya kak? Jangan tewel. Apa jenengane tewel kacang. Sampean aku ndase sampean buntute ya. Nyukut ijol lho. Tontone penampil. Nggih. Ditonton penampil. Nah teman-teman, sarapan kita pagi hari ini di Kaulumpak, mantap. Mantap. Nasi campur. Teman-teman, pagi ini kita lagi depro di Kaulumpak, cari makan, cari sarapan. Karena kita orang Indonesia, kita sarapan sego, kurung. Carinya sego. Kalau kita belum sarapan pagi, kita belum lego. Dan ini sarapan paginya luar biasa karena nasi campur, ada tewel. Tewel itu di Hong Kong susah banget. Dan ini buat kita luar biasa. Jadi makanan deso itu kalau kita di Hong Kong, kita itu perasaan mewah banget gitu loh. Pizza apa segala macam, kayaknya biasa aja. Kalau nasi kayak gini tuh luar biasa. Makanya kenapa aku buat konten untuk makanan-makanan Indonesia. Ya. Dan Mbak yang jual iki lho, iki jenenge apa iki? Rengginang. Terus ini lumayan lagi semilir-semilir. Ya. Kita makan, teman-teman. Oh ya Allah. Mantap sekali. Nasi campur. Nedo? Monggo nedo. Makan campur aku. Makan dulu. Mamce. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Jawa Timur punya makanan ini. Ya, Madiun. Pantesan. Mantap. Aku masukin ke mulut udah kerasa kalau ini makanan Jawa Timur. Apa lo? Apa lo? Sekarang udah apal. Sambel. Rasanya beda banget. Cocok di mulut. Karena kalau manisnya Jawa Timur itu manis gurih sebagai bumbu. Gurih banget tuh. Iya, lebih banyak garam enak. Kok pas banget ya Mbak, hari Sabtu liburan jualan. Sabtu minggu mah. Satu sip. Jadi kita kan selalu di sini, Cek. Masa kalau Sabtu? Enggak. Enggak pernah ketemu? Enggak. Makanya kita belum boleh makanan kamu. Oh. Kita di situ loh, dekatnya Chungking Mansion. Oh. Kadang kalau kita makan cari makanan Indonesia susah. Makanya kita jalan-jalan nih, Mang. Kok kamu enggak? Untung cuma Mang nawar diri kali. Minta nomor teleponnya lah. Kalau mana kita? Kalau makan tempatku paling ya cocok. Soalnya apa ya? Enggak istimewa nanti, rasanya. Nanti anu Cek, minta nomor teleponnya. Oh, iya. Kita soalnya kadang butuh kalau untuk makan. Iya. Tapi selalu di sini ya, Ma? Tempatnya yang kene iki lho. Oh, selalu ada di sini, Ma. Enggak kan bisa pesan dibungkusin tinggal ngambil. Iya. Oh, iya ya. Enggak suka. Kadang kita makan makanan India terus kok. Enggak dapat soalnya, Cek. Jadi kita belinya di Chungking Mansion itu makanan India. Tempatnya di situ terus ya? Enggak. Oh, berarti lagi ini, biar-biar orang?
udah lama yo, udah saya kan nggak ketemu orang. Ya mungkin karena nggak ditawahin, mungkin nggak ngerti kali ya. Aku cocok rasanya soalnya. Jawa Timur mah. Dia orang Sulawesi, tapi dia suka masakan Jawa Timur. Kadang kan kita makan satu kali, kita udah udah gak ikut. Tapi ini oke. Kalau ada pesenan aku baru bikin dari biasa. Lah itu. Sama di mana tempatnya? Juga kalau ada yang pesan teman-teman ya, hari biasa juga bisa. Bisa delivery, Chef? Hah? Iya, delivery. Masih jagung juga ada. Oh, ikut. Pokoknya request masakan Indonesia bisa ya? Iya. Bisa. Kalau kalian suka mau makan apa? Pokoknya lodeh, urap, botok, itu pasti ada. Iya, ada. Jadi kalian bisa request masakan apa bisa diantar di delivery. Makanan biasa lah. Iya. Cuma asin lah enak. Lalu ya kok. Dan rasanya luar biasa loh. Geso banget. Iya. Kok makan di warung kayak lek kita di pasar. Jadi kayak kita di pasar itu makan di warung dalam pasar. Rasanya kayak gini loh. Lu sukanya itu kalau makan pakai apa nasi campur. Jadi banyak macam lauk. Iya, nasi ya? Campur. Udah ini tempatnya enak silir-silir dong. Kalian yang kadang liburnya di Masjid Cimsa Choy, kalian masuk aja di lapangan Kowloon Park ini. Taman Kowloon Park. Mbaknya di situ kalau kalian pengen makan ya. Sabtu Minggu ada. Jadi Sabtu Minggu. Kalau kalian libur Sabtu atau Minggu kalian bisa ke sini. Menunya tewel. Di taman kayak gini orang-orang Hong Kong ngeliatin makannya pakai tangan. Enggak ngono nih isu-isu kok makan sego dulu. Iya. Pagi-pagi makannya berat banget. Nasi, ikan, sayur. Wow. Orang Indonesia coy. Kalau orang makan sego kayak orang warak nih. Tahan. Kok cek gue ya? Iya. Tung kita. Habis. Guys. Ya sampean ada air putih. Itu loh belakangnya. Oh, ala. Tahan cuwun, kanan kiri. Nah, kita minum dulu, guys. Oke lah teman-teman, kita sudah selesai sarapan pagi. Aduh, perutnya baju XL sudah tidak muat kayaknya ini. Mangane tenanan mah agak editan. Soalnya aku kalau makan beneran bukan editan. Jadi nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.